Okay. Okay, sekarang ni kita nak pergi mana? UFM eh? UFM. Ada lunch pukul 3 nanti. Jom. Ya? Yeah. Dari sini? Ya. Yeah. Masuk. Okay. Exam online kan? Dari mana ni? Nombor telefon tak terbit tak? Ini Sophie ya. Nanti korang boleh lah macam decide. Selalunya yang duduk situ ketua dengan vocalist lah duduk kat atas tu. So yang dua lagi boleh duduk kat sofa situ. Soalan kita orang akan bagi. Kan ada sediakan soalan? Tak ada. So kita tanya je. Kita akan selama sepatutnya sejam, kita dah start pukul 3 tapi dah lewat ni, tapi kita kena habis sebelum pukul 4. Sebab kami pun ada kereta yang kena masukkan. Mana kita lagu kurang sikit lah, lagu yang lain kan. Boleh masuk sekarang? Boleh masuk sekarang. Nanti yang belakang tu nanti nyampuk tak apa. Nyampuk je tak apa. Dia tak ada sweet sangat. Lepas tu boleh tak nak minta macam dah nak habis tu boleh nyanyi sikit? Ya. Boleh? Nak beli balik nak ni top up kopok kan? Kita dah sampai dah tetamu kita Muhaimin. Ya. Jadi kita ada janjikan dengan pendengar-pendengar kita yang dia di luar sana. Okey, hari ni kita dah berjanji tadi pada pukul slot yang kedua kita akan ditemani oleh kumpulan baru, iaitu kumpulan daripada band Namyas. Okey, hai Namyas. Okey, dalam konti pada petang ni kita ada empat jejaka handsome semua datang. Semua, okey. Sebelum kita nak dengan lebih lanjut lah, kita nak kenallah dulu siapa ni Namyas ni. So kita perkenalkan dulu yang first duduk. Okey, silakan perkenalkan nama. Okay, nama saya Aidy. Saya umur 22 tahun. Saya sebagai vokalis. Oh, vokalis. Yang handsome kedua dia. Nama saya Alif. Umur 21. Gitaris. Gitaris. So nanti boleh perkenalkan yang belakang sekali? Okay. Ni Imran. Imran. Umur 21. Dia drummer lah. Drum. Adik umur 20. Sebagai rhythm guitar. Rhythm guitar. So dalam kumpulan Namyas ni, siapa leader dalam dalam kumpulan Namyas ni? Leader tu AJ lah. AJ. Oh, patut. Okay, macam Namyas ni, macam mana boleh wujudnya nama Namyas tu? Dulu bukan Namyas. Dulu bukan. Aura Band. Aura Band. So macam mana boleh wujud Namyas? Asalkan gabungan antara nama-nama tu?
kita masa nak keluarkan lagu tu macam mana ni? Nama ni diberi oleh Aiman Siddiq, iaitu abang pada AJ Siddiq. Nama-nama itulah terwujud ini. Wujud nama macam tu. Macam tu je. Okay. Macam tak ada apa-apa maksud. Aiman Siddiq kalau terbalik kan jadi Aiman S. Aiman Siddiq. Nama abang saya. Patutlah. Kayaknya abang lah kita dengan tu. Abang. Patutlah dengar. Inspire. Tak kiranya okay, hari ni Namias dia datang ke Konti FM untuk mempromosikan single terbaru, betul? Ya, yeah, betul. Okay, apa nama single terbaru kumpulan Namias ni? Warna. Warna. Yes. Macam lagu Warna ni memang lagu pertama lah, single terbaru lah. Single pertama. Ya, betul. Patutlah. Tengok kita tu, tengok siapa lorat dia cakap pun tahu dia orang mana. Nampak lah. So, kiranya kalau pun dengan pendengar FN nak kenal dia orang pun boleh tahu lah. Ada empat kat sini tapi maklum lah, boleh dua je yang cakap. Okay, macam, okay. Boleh tak macam siapa Aidil ke siapa seorang lagi lupa Alif ke ceritakan sedikit berkaitan dengan lagu ni lebih lanjut sikit lah, dengan detail sikit. Okey, boleh ceritakan sikit. Sebenarnya lagu Warna ni berkisahkan tentang apa ni, orang cakap kisah apa cakap ni, percintaan yang gagal orang cakap. Lagu ni saya dapat inspirasi semasa belajar dulu lah. Semasa belajar dulu, member broken lah. Mungkin dia dapat inspirasi buat lagu. Okay, ni kita gunakan member sebagai kita model lah. Ada. Nak juga kaki sabar. Siapa nak pegang? Sesungguhnya aku masih mencintamu, walau aku tahu kau bukan milikku. Harus bagaimana caranya untukku melupakan kamu? Hai, kami Namias. Jangan lupa dengarkan lagu kami.